Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Bertemu lagi dengan saya Martinus dalam Aban News minggu ini. Mengikuti kelas penyerahan anak yang pertama, jangan lupa untuk mengikuti kelas penyerahan anak yang kedua yang dilaksanakan pada hari ini pukul 11, dan untuk prosesi penyerahan anak akan dilakukan pada tanggal 5 Juni tahun 2022. Dan untuk info selanjutnya, kami berterima kasih kepada para jemaat yang telah berdonasi di Hagai Project. Kami juga masih membuka kesempatan bagi para jemaat yang masih ingin terlibat di dalam kegerakan Hagai Project. Selanjutnya, pada minggu depan, ibadah raya umum akan dilayani oleh penatua dari Abaloh Pluit, yaitu Bapak Eli Kapitan. Selanjutnya, ada doa pagi yang diadakan setiap hari Senin sampai Jumat, pada pukul 5 pagi melalui aplikasi Zoom. Sedangkan untuk doa malam akan diadakan setiap satu kali seminggu, yaitu setiap hari Selasa pada pukul 19 juga melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya, kami mengucapkan selamat datang bagi para jemaat yang baru pertama kali hadir di Ibadah Raya Abaloh Cikarang. Setelah selesai ibadah, jangan pulang dulu ya, karena ada tim dari kami yang ingin berkenalan dengan Anda. Demikian Aban News minggu ini, saya Martinus, mohon pamit, tetap jaga kesehatan, selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati.